Jadi klip ini menunjukkan kapal pemecah es bertenaga nuklir Rusia 50 tahun kemenangan itu face off atau hadap-hadapan dengan kapal Prancis Le Commandant Carcot. Jadi ya ini kapal pesiar pemecah es juga, mereka ketemu di kutub utara ya. Bisanya hadap-hadapan gitu. Seluas itu kutub utara ya kan, tapi kayaknya di sini kapal Rusia ngalah dengan belok ke samping ya.